Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi cerita atau sharing mengenai akuntansi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah rumus konstantanya. Jadi setiap satu kebaikan dibalas dengan melipat gandakan sesuai kebaikannya. Ini melipat gandakan di sini ada yang bermakna dua kali dan ada yang memaknainya di pangkat dua. Tapi di contoh ini saya ambil yang dua kali saja yang kecil. Kemudian setiap satu keburukan dibalas dengan satu keburukan yang sama. Jadi contoh misalnya di sini mengambil hak orang lain. Sebuah keburukan nil mengambil hak orang lain senilai 1 juta akan dibalas dengan minus 1 juta lagi. Kemudian di hari berikutnya sedekah 1 juta. Kalau kita mengacu pada dua kalinya berarti akan dibalas 2 juta karena kita punya saldo minus sebelumnya 1 juta, maka saldo akhir menjadi 1 juta. Bayangkan jika setiap hari kita selalu melakukan kebaikan sekecil apapun, saldo dalam tabungan kita akan selalu plus. Tapi sebaliknya kalau kita selalu melakukan keburukan, saldo tabungan kita akan selalu minus. Dan suatu saat tabungan minus itu dicairkan dalam bentuk kehilangan harta, anak sakit, ditipu orang, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita setiap hari melakukan kebaikan, insya Allah saldo tabungan kita akan plus terus. Karena selalu diberikan kebarokahan di dalam hidup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.